Oh ya, ini no ya, no insert di sini. Dia cuma dapat kitchen sink. Nah, dan untuk ininya juga udah ini seperti ini. Apalagi sih? Nah, untuk promo kita tanya nih sama Mbak Pitanya. Promonya apa aja untuk bulan ini? Siapa tahu nih. Bulan ini kita ada diskon DP dan cashback 15 juta. How? Cashback? I never made it, but I know what it takes. Someone invaded by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go out of this world and ride on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Sahabat Amas, sebangsa dan setanah air. Nah, ini aku sudah berada di gerbangnya Serpong Grand Paradise. Nah, hari ini aku mau survei rumah klaster terbaru di Grand Paradise. Nah, siapa tahu ada promo-promo di sini. Makanya teman-teman jangan di skip dan jangan lupa di subscribe, like, and share. Ikutin aku terus ya. Hai sahabat Almas, jangan bosan-bosan ya. Bersama aku lagi di sini. Aku sekarang udah berada di perumahan Grand Paradise Serpong. Nah, ini sekarang aku mau nge-review perumahan Grand Paradise. Penasaran? Pokoknya sebelum kalian nonton video ini jangan lupa di subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Dan kita spesial juga nih, nanti akan berbicara sama marketing in-house-nya langsung. Jadi kita akan tahu nih, promonya apa aja, harganya berapa. Pantengin terus ya channel Putri Almas. Oke, sekarang aku berada di perumahan Grand Paradise Serpong. Nah, ini kita berada di salah satu rumahnya. Kita akan shoot nih dari ruang tamu, kamar, dan sampai belakang. Oke, yuk. Oh ya, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel Putri Almas. Oke, kita akan berbicara langsung nih sama marketing in-house-nya supaya kita tahu harganya. Boleh. Nah, perkenalkan Mbak. Halo Kak semua, nama saya Vita, marketing Serpong Grand Paradise. Oke. Nih, kita mau tanya-tanya nih, ini ruang tamunya ini berapa luasnya Mbak? 3x3. Untuk tinggi 3,2 meter. Wus. Ini kita lanjut lagi ya ke dalam. Sepertinya benernya kak ya. Ini adalah kamar utama. Iya, ini kamar utama. Ini kamar utama 3x2,5. Nah, ini pencahayaannya berasal dari kaca yang menurut aku nih, ini aku ya, yang menurut aku penilaian aku ini udah bagus banget, udah api raya.
juga sama untuk yang ruangannya bagus. Nah, ini untuk harga berapa Mbak? Harganya di range 332. 332. Nah, kita lihat lagi ya. Itu Kak, ntar ngurusin dulu. Nah, ini kamar mandinya. Nah, ini di tempat lain nggak ada yang seperti ini loh, teman-teman. Ini kita udah dikasih wastafel di sini untuk cuci tangan, cuci muka ya. Betul. Nah, kamar mandinya. Ini udah WC duduk dengan model terbaru. Nah, udah showernya juga dan pintunya ada. Dan kita lanjut ke kamar kedua, kamar anak. Ini juga nih, ini aku I like it ini. Kenapa? Ini pencahayaannya tuh bagus banget dari luar kan. Bisa kita melihat langsung cahayanya gitu kan bagus banget. Jadi itu rumah ini, ruangan ini tidak kekurangan cahaya gitu kan. Nah, ini luasnya 3x2. Ini kita akan ke belakang. Wow, ini pintunya seperti ini, Mbak. Bagus banget ini. I love it. Ya Allah, bagus banget, keren. Nah, kalau begini kan bagaimana nih, Mbak? Ya, rumah paling dekat dengan akses stasiun ya cuma di Serpong Bay Paradis. Oke, itulah teman-teman. Pokoknya kalian tuh wajib kunjungi deh ke sini, ke perumahan Serpong Grand Paradis. Cukup booking 1 juta aja. 1 juta. Hah? Yang benar 1 juta, Bu. 1 juta. Udah dapat cashback. Kira-kira berapa sih per bulannya? Cicilannya 2,8. Di 2 jutaan. Di 2 jutaan. Wow. Pokoknya kalian wajib ya kesini ya. Itu rekomend dari aku. Kalian wajib kesini kunjungin. Kalian lihat dulu. Kalau cocok ya monggo lanjutkan. Kalau enggak juga ya. Terima kasih sudah menunggu. Oke, yuk, terima kasih buat kita untuk ininya ya. Ini ada klaster terbaru enggak, Mbak? Ada lagi. Klaster orchid 2 lantai. Orchid 2 lantai. Sisi paling depan. Wow, keren banget posisi paling depan. Nah, yuk kita lihat lagi yuk ke sebelah sana, klaster terbaru. Yuk. Nah, sekarang kita mau menuju ke klasternya Orchid. Nah, rumah 2 lantai di Grand Paradise Serpong. Oke, yuk. Nah, nih bisa kita lihat nih carportnya. Untuk ini sendiri nih. Berasa rumah. I never made it, but I know.